Hai Taika, oh hai Tata. Oke, jadi kali ini aku bakalan ajak kalian untuk hiking lagi. Jadi kita hari ini akan menuju ke Rinorock. Langkahnya adalah kalian harus naik kereta menuju ke MTR Saiwanho. Lalu kalian bisa keluar melalui exit A, guys. Di depannya sendiri udah ada stopan bus. Jadi kalian bisa naik bus nomor 14. Untuk tarifnya sendiri dibilang murah, guys, terjangkau, cuma $9 4 hoji aja. Cukup murah kan? Cukuplah buat kantong-kantong tipis kayak aku. Oke, kita langsung aja, guys, lanjut perjalanan, menikmati perjalanan yang ada. Yey, jadi kita udah nyampe ke stasiun terakhirnya, guys. Jadi di sini adalah di depannya Military Academy. Lalu kita bisa naik tangga kecil yang ada dan kita memulai perjalanannya dari sini, guys. Waktu tempuh start sampai ke pos pertama memakan waktu yang cukup sedikit, guys. Sekitaran 15 sampai 20 menit aja. Jadi enjoy aja, guys. Santai-santai aja. Ternyata ramai banget orangnya. Jadi ini aku bilang pos pertamanya, guys, kayak semacam tugu atau apa ya, gak tau juga sih. Oke, jadi dari sini kita langsung aja ngikutin jalan yang ada pita merahnya, guys, seperti yang aku tunjukin ini. Lalu kita masuk aja ke dalam melewati semak-semak seperti ini. BTW ini jalannya setapak ya, guys, ya. Lurus aja pokoknya. Kita saling pegangan aja, guys, karena jalannya turun. Jalannya harus pelan-pelan, guys. Miring aja. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian semua untuk berhati-hati dan memakai peralatan yang benar-benar aman, guys, seperti sepatu yang benar-benar dibuat untuk hiking, guys, karena jalan di sini tuh berpasir dan licin. Kalau pakai sepatu yang alasnya terlalu tipis itu akan memudahkan kalian untuk terperosot, guys. Jadi tetap hati-hati selalu.
Yeay, kita sampai di pertengahan jalan. Oh ya guys, jadi ini bukan poin pertamanya, tapi ini adalah tengah-tengahnya. Tetapi di sini memiliki pemandangan yang sangat indah guys. Kalian boleh berhenti sejenak dan mengambil beberapa foto dan beberapa video seperti yang aku lakuin sekarang ini. Enjoy. Awas mbak, ya ini ngeri. Awas mbak. Mbak udah, jangan jauh-jauh. Mbak. Mbak Wita. Ayo ngeri. Dah. Jadi guys, dari pertengahan tadi kita langsung aja ambil ke kanan, lurus terus. Aku tadi lupa nge-record soalnya. Kalian lurus aja, udah ada petunjuk pita di sana. Dan ikutin aja jalan setapak yang ada, guys. Kita langsung lanjut ke tujuan kita yang utama. Let's go. Wah, nampak banyak banget orang di sini, guys. Kalian harus tetap berhati-hati karena ini semua bebatuan. Mungkin lihat di foto bentuk. Ayo, kayaknya pakai nama kanan. Kayaknya kebile. Santol. Santol ala na. Kita ya. Iya kan? Sing kere dhewe. Kayu Indo ya. Masa? Utu ya. Utu. Oh iya mak, ini tanda mereka kayak golong itu. Dangerous. Kau nak tak?
Awas. Sepatu kuku tujuannya untuk apa tapi? Hah? Bukan? Wah, jadi sekarang kita tuh udah ada di tepat di depannya gitu, guys. Kita udah nyampe. Seneng banget. Perjalanannya tuh bentar banget, sekitar 20 menitan aja udah nyampe. Dan gila, emang beneran ada kepala rhino di sini atau kepala badak asli yang ada badaknya, guys. Wah. Oh ya, untuk naik kalian harus berhati-hati. Kalau kalian gak bisa atau takut ketinggian, diharapkan jangan naik kayak aku yang nekat ini ya guys ya, karena terlalu berbahaya buat kalian. Ini aja aku hati-hati banget, soalnya emang gak ada tangganya. Kita harus naik pohon kayak gini dan batunya besar banget. Karena badan aku yang gak begitu tinggi, jadi susah banget untuk ngapainnya. Oke, gitu aja. Kalian harus tetap hati-hati dan nikmati setiap perjalanan yang ada. Wah, keren banget guys tempatnya. Aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang takut dengan ketinggian, diharapkan jangan nekat kayak aku karena terlalu berbahaya. Karena kita juga ada di negeri orang, jadi selalu hati-hati ya. Kayak teman aku yang satunya, dia takut banget, belum nyampe ujung dia udah turun. Tapi gak apa-apa, demi keselamatan kita semua. Oh iya guys, teman aku juga punya channel YouTube namanya Kak Rani. Kalian boleh banget kunjungin channelnya, namanya Raniali. Kita sering banget hiking bareng. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga tentunya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya untuk mendukung aku selalu. Dan aku bakalan kasih rute-rute buat kalian semua, biar kalian semua bisa menikmati pemandangan yang indah di pegunungan Hong Kong ini. Oke, terima kasih guys. Bye bye. Nanggi. Kita pulang. Mari pulang. Jangan lupa pakai masker lagi. Ya, thank you for watching guys. Don't forget subscribe, like and comment. Oke, okay, bye bye. Jangan lupa pada nih. Hai. Hai Endang. Hai. Bye. Bye bye. Bye bye. Bunyi ya. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis.